Halo guys, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang build Nathan yang udah aku coba-cobain, dan di sini aku nemuin susunan build yang menurut aku OP banget jika dipakein di Nathan. Nah, jadi ceritanya itu aku coba-coba build karena kan penasaran ya, karena di email box waktu kalian baca kan hero ini kan memiliki magic damage. Nah, tapi waktu kalian pasang atau pakaiin build physical, justru damage-nya tuh lebih sakit waktu kalian pakai build physical. Nah, jadi di sini aku langsung aja bagiin build yang aku pakai tadi dan aku telah coba agar kalian nggak bosen dan bisa langsung pakai. Nah, jadi build yang pertama kalian beli itu sepatunya udah pasti kalian beli attack speed. Dan untuk item damage yang pertama kalian bisa beli Windtalker karena mendapatkan attack speed. Dan di sini kalian bisa beli Scarlet Phantom dan Berserker Fury. Jadi di sini damage kalian akan full critical. Nah, selanjutnya kalian bisa beli Huskclaw atau Endless Spectre terlebih dahulu. Itu terserah kalian, kalian bisa pakai yang mana. Dan intinya build susunan ini yang aku pakai tadi pada saat aku bermain ya. Jadi di sini aku ngerasa damage yang diberikan itu benar-benar sakit. Bahkan pada saat ultimate-nya dinyalakan itu benar-benar attack speed-nya itu udah gila lah intinya, dan damage-nya juga sangat sakit. Nah, ceritanya waktu aku bisa temuin build ini itu waktu aku pakai Hyper Nathan. Nah, di situ aku kan benar-benar dipress sama musuh tuh. Jadi aku nggak bisa beli item yang aku rekomendasiin sebelumnya karena item yang aku rekomendasikan rata-rata mahal ya. Jadi di situ aku pakai aja full attack speed karena lebih murah harganya. Nah, jadi untuk item yang sebelumnya aku rekomendasikan kan yang barusan kan tadi lihat. Nah, di sini attack speed benar-benar mengandalkan dari pasifnya saja. Nah, dan waktu aku coba memang sakit, tapi waktu aku coba dengan full attack speed ternyata memang gak kalah sakit juga, bahkan malah menurut aku lebih nyusahin gitu, apalagi damage-nya kan kalian bisa lihat tadi ya kan, sakit sekali ya. Nah, di sini aku mau sedikit kasih cuplikan ke kalian dari gameplay yang aku pakai build attack speed. Dan sakit banget. Nah, musuh misi kau lagi.